Pedagang yang menagih hutang sembako untuk keperluan kampanye Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara Vivian Adeningsih Mus hingga marah-marah. Ternyata dekat dengan orang nomor satu di Kepulauan Sula, pedagang berbaju biru dongker itu disebut-sebut pernah menjadi tim sukses Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara Vivian Adeningsih Mus 2 tahun lalu. Ia turut memfasilitasi dan memberikan sembako saat pemilihan kepala daerah. Dikutip dari postingan video yang diposting Terang Media, nilai hutang pembelian sembako keperluan kampanye 2 tahun lalu itu mencapai angka Rp85 juta. Hal itu, namun, hingga 2 tahun berlalu sembako untuk keperluan kampanye tersebut tak kunjung dibayarkan, hingga pada akhirnya Bupati Kepulauan Sula melakukan kunjungan pengecekan harga bahan pokok kepada para pedagang menjelang Idul Fitri dan menuju toko pedagang tersebut, yang terjadi, bukannya diterima dengan baik kunjungan pedagang itu, tetapi Bupati Kepulauan Sula langsung ditagih hutang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.